Sakitin. Sakit. Jadi kita terapi dulu Mas Udin main PSIS Semarang berposisi sebagai wingback. Mas Udin ini sudah 7 tahun di PSIS Semarang, di asli Ternate. Mas Udin mengalami masalah pada otot gastrok. Ini sih posisi di sini. Kita terapi dulu. Tadi sudah terlihat dipegang rasa sakit. Ini kita lakukan rilis. Dirilis dulu, nanti gimana hasilnya ikuti saja videonya. Oke. Mas Udin legenda PSIS, loyalitas sekali dia sama PSIS. Banyak tim yang menginginkan jasanya, tapi dia menolak dan lebih setia memilih bertahan pada PSIS atau tim yang berlaskar Mahesa Jenar yang berpusat di kota Semarang. Mas Udin ini kebanggaan Panser Biru dan Snack. Kita relax, Mas Udin. Setelah seharian melakukan latihan, lari-lari dan lari, dan ini persiapan untuk besok. Fisik lagi dia biar kembali bugar. Kita bongkar-bongkar otot-otot yang kelan yang mengalami spasmul. Nah, lihat dulu. Gimana Mas Udin? Gimana? Nggak kayak tadi toh, lihat reaksinya. Nah, tadi kita giniin, dia menggeliat. Sekarang sudah enggak, Mas. Oke, sudah enggak. Kita mainkan lagi otot-ototnya. Persiapan besok, kaos country. Kaos country di lapangan Citarum. Lapangan yang berumput sintetis. Nah, kita rilis mulai dari otot soleus, tibialis, gastrop, gastroformus. Apa maksudin? Gastroformus. Gastrop memius, bukan gastrop famos. Sudah hilang tadi kan, bedakan sama yang sini, kita pegang sini ya. Yang sini enggak apa-apa, sakit ya. Nah, tapi iyo. Tadi sakit sekali, Bang. Sekarang gini gimana? Nah, udah enggak kan? Ini persiapan besok ini.
Ya. Ya, cukup sekian treatmentnya. Semoga bermanfaat. Dan semoga Mas Udin kembali bugar dan siap beraktivitas dan berjuang membela tim PSIS Semarang, tim kebanggaan Panser Biru dan Snack Mania untuk mengarungi Liga 1 tahun 2020, liga yang sangat-sangat dinantikan oleh seluruh penduduk Indonesia. Oke, terima kasih.